dia tidak berQuran, dia tidak berQuran Al-Quran Allah. Kalau orang Islam sama ada Melayu sama ada orang Arab bernabi dengan Nabi Muhammad, tetap dia akan kata bahawa Islam terlibat dengan politik, dan politik adalah satu daripada unsur apa Islam sendiri. Jadi orang mengatakan agama lain, politik lain ni patut menyesal dan patut bertilah bolah, kena mesti apa nama kita di Kelantan, alhamdulillah kita perintah Kelantan dengan nama Islam. Hatta Bandar Raya Islam. Kota Baru ni kita bubuh nama Bandar Raya Islam. pada orang yang mengatakan agama lain, politik lain, dia kata apa kalut Islam ni? Itu demo. Oh, cikgu demo ajar. Cikgu demo orang putih. Cikgu kawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sendiri menjadi presiden, menteri kewangan pun dia lah, menteri ekonomi pun dia lah, menteri kesihatan pun dia lah, menteri perang pun dia lah, menteri damai pun dia lah, menteri apa hatta menteri jiwa pun dia berlaku. Kerana dalam Quran sendiri itu semua ayat-ayat kita baca daripada awal sampai ke akhir, kita bertemu semua ni masalah kewangan, masalah rumah tangga, masalah peperangan, masalah perdamaian, masalah kesihatan. Mana segala portfolio kita panggil ni ada berlaku dalam Quran, dan orang yang pertama di sana ialah Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammad ni kalau kira menteri juga, segala-gala portfolio menteri yang ada atas dunia ni dia berlaku pegang, dia pegang berlaku. Sekiranya bila dia Nabi ni mati, maka orang Islam ni boleh pakat tiru berlaku. Dari segi kewangan, tiru ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari segi kesihatan, tiru ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari segi peperangan, tiru ajaran Nabi Muhammad SAW. Dari segi kedamaian, perdamaian, tiru ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka betul lah bahawa agama dan politik tak dapat dipisahkan. Ada pun mengatakan agama lain, politik lain, ini ajaran sesat. Sama-sama ajaran sebuah ayah pin belakang. Itu dia. Hamba ni masih semua lagi ni. Sejauh mana boleh kita tahu ni. Perhatian semua, kesimpulannya Quran apa ni, Ramadan dah berlalu, terawih pun habis dah, cedera pun susah belakang dah, zikir, istighfar, iktikaf sabit dah. Lo ni kita laksanakan apa yang kita buat, dan kita alhamdulillah kita royak Islam ni is aspeknya kita beritahu Islam ni kepada orang pada orang Melayu sendiri, pada orang Cina, pada orang berapa ni dia Islam sebenar. Biasa apa perikat kita ni berasa jenjek nak ambil kalau tidak Islam, sama ada kebangsaan kau nasionalis kita panggil ni, sama ada sosialis kau, sama ada demokrasi kau, ni kerana benda ni ni benda orang buat. Nasionalis pun orang manusia buat, tak sampai ke mana-mana. Komunis pun orang manusia buat, tak sampai ke mana-mana. Demokrasi pun orang manusia buat, tak sampai ke mana-mana. Maksud sampai ke mana-mana ni, dunia ni ada paksa lagi namanya akhirat. Ini bukan pandai-pandai orang, tapi engineer yang buat dunia sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berjanji kepada kita dalam Quran, dan kita pun diminta baca tiap-tiap hari dalam semayan, maliki yaumiddin. Dalam semayan terawih kita, kita baca maliki yaumiddin. Semayan subuh bagi tadi pun sebut maliki yaumiddin lab taha. Bila saja kita semayan, kita sebut bahawa ada selagi hari lain, yaumiddin, hari pembalasan. Maknanya atas dunia ni kita buat kerja. Semayan buat kerja, tak semayan pun kita kerja juga. Kerja tak semayan. Semayan pun kerja, tak semayan pun kerja. Puasa pun kerja, tak puasa pun kerja. Belajar pun kerja, tak belajar pun kerja. Ini kegiatan-kegiatan hidup ni bukan saja, bukan percuma ada balasnya. Dan balasnya bila? Yaumiddin, akhirat kelak. Lepas pada kita ni mati, masuk kubur, akan timbul semula di sebuah tempat namanya pada mahsyar kita panggil. Ini janji Allah dalam Quran, ada banyak tempat. Dan kita dikandalki amal hayati benda ni supaya kita bila kena balas akhirat kelak, balas syurga, tidak balas neraka dah. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajziyal ladzina asaa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Hak Tuhan benda langit dan bumi. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Hak Allah
bukan hakmu, bukan hakmu manusia, hak aku. Gapo dia? Ma fis samawati wa ma fil ardi, benda dah tujuh talang. Sebanyak mana benda di tujuh talang. Orang Melayu panggil tujuh tala langit. Apa nama petala, petala ni berapa Allah ada. Tapi orang Melayu panggil petala. Petala tujuh tala langit, tujuh tala bumi. Sebanyak mana benda di langit dan benda di bumi aku berlaku. Kenapa? Kan aku buat. Kalau mu tak percaya aku buat, siapa dia buat? Itu cara Islam, cara Islam didik manusia supaya manusia terima hujah. Sebanyak mana benda di langit dan benda di bumi aku buat. Kalau tak percaya, ayat siapa dia buat? Ketika tu manusia benar-benar. Rupuk sorak aku ada orang buat. Air kau setitik ada orang buat. Butir berah kau sebutir ada orang buat. Butir durian kau, butir duku kau, apple kau, apa saja benda atas dunia ni tu yang kata aku berlaku. Kau tak percaya apa dia buat? Dia kita pun tengok. Tak ada orang, tak ada ahli sains di muka dunia ni boleh buat air. Kita kata tu kita duk kukuh. Kita pergi bilik makmal. Orang kukus Arab panggil taktil. Kukuh ni kukuh benda tak ada ke kukuh benda ada? Pokok kita kata buat kuih lah, mula sebut sama buat kuih lah. Wahulu. Ni rutin lah, buat wahulu ni. Wahulu tu buat daripada apa? Buat dari telur. Telur rutin dia memang buat. Gula. Tebu tanpa dia buat tebu. Gula tu kita buat lah proses daripada air tebu. Tebu sendiri tu dia membuat. Pohon tebu orang tak buat. Tanah, pak tanah tebu orang tak buat. Cahaya mentari yang memerlukan induk pokok tebu sendiri orang tak buat. Angin tiup, air embung turun. Semua sekali kita tupen barat Allah. Jadi kira-kiranya aku belaka buat, mohonnya memproses benda yang sedia ada dia. Sebab tu kita kata minal wujud ilal adam. Minal adam ilal wujud. Allah Ta'ala ni dia buat benda, buat minal adam ilal wujud. Buat daripada tak ada apa sekarang, jadi ada. Kita ni buat ada dah, buat daripada benda ada kepada benda baru. Buat rumah. Rumah ni kan buat. Apa nama ni? Besi keluli dia buat. Dah. Besi sendiri itu ada dalam bukit. Dia lebum jadi keluli, maka kita ambil air, kita gaul semi. Pasir. Pasir kita korek, pasir ada dah. Mana ada engineer boleh buat putih pasir sebiji? Jok daripada zaman tu ada, pakela ni, pakremak, orang tak boleh buat pasir ke, air ke, kecuali hanya bergantung atas benda yang ada. Benda yang ada dah. Benda yang ada dah, siapa dia buat? Nak kata jadi sendiri, mustahil. Dan dunia sains law ni ada bilik makmal. Bilik makmal ni tempat buat kajian. Nak kaji lagu mana kalau benda ni? Benda tak ada. Nak kaji berapa barang tak ada. Orang kena ambil kulit kayu, orang kena ambil daun kayu, orang kena ambil tanah, orang kena ambil soil, dia panggil, kena ambil itu, kena ambil. Tok di bilik makmal, suting tengok, oh ada zat tu, ada zat ni. Artinya, hanalah sahanalah halai manusia ni, proses benda yang sudah sedia ada. Sebab itulah dalam ayat kita nak baca sikit lagi ni, kita baca dah ni. Disebut fi sabilillah. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairun lakum. Maknanya hai orang mukmin. Hai orang mukmin. Dia tak kata hai orang Melayu. Dalam Quran ni tak ada sebut nama bangsa. Hai orang Arab.